Selamat siang pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Bintang sinetron Jeff Smith kembali diciduk Polda Metro Jaya lantaran kepemilikan narkoba. Jeff Smith positif konsumsi narkoba jenis LSD. Pria kelahiran 4 Januari 1998 itu diringkus aparat di kediamannya di Depok, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, Jeff Smith kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis lysergic acid ditilamit atau LSD. Polisi menemukan barang bukti 2 lembar narkotika jenis LSD dari tangan Jeff Smith. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, penangkapan pesinetron itu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan, Jeff Smith memesan 50 lembar narkoba jenis LSD yang dibeli melalui online. Ia mengaku mengkonsumsi narkotika LSD sebanyak 4 lembar per hari. Cara pemakaian jenis narkotika ini ialah ditempel pada lidah, kemudian berdampak halusinasi. Sementara, Jeff Smith sebelumnya pernah ditangkap polisi terkait kepemilikan ganja. Ia ditangkap jajaran Polres Metro Jakarta Barat pada bulan April lalu. Demikian Poskota terkini, saya Niti Sawara bersama redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.